Bos, ikan mujair. Saya rilis kembali, Bos. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa maning, Bos. Bersama pacar Juber. Kali ini saya, Bosku, mau memenuhi request subscriber yang meminta agar saya turun langsung ke perburuan tanpa ada pemeran. Biarkan kameramen, katanya itu kata subscriber kemarin tuh, coba kameramen tuh sekali-kali turun ke lapangan, bisa kagak memperoleh kepiting. Nah, ini saya akan penuhi malam ini, Bosku. Minta doanya mudah-mudahan pada malam hari ini dalam edisi ngobrol kepiting diberi keselamatan, kesehatan, dan tentunya diberi hasil, yaitu kepiting bakau. Oke, ikuti saja, Bosku, dalam video kali ini berburu kepiting bakau saat malam hari, yaitu ngobor kepiting, Bosku. Jangan kemana-mana ya, tetap tonton terus video yang saya tayangkan. Oke. Kepitingnya mana itu? Ada ikan duyur. Tempatnya, lokasinya kayak gini, Bos. Mudah-mudahan ini lampu bisa nyampe, enggak lobet sampai mendapat hasil kepiting. Ada burung, Bos. Tadi burung terbang, Bos. Tadi ada burung terbang di samping saya, Bos. Tepatnya di atas kepala. Karena di atas kepala saya itu pohon besar-besar, Bosku, yang melintang. Mana nggak ada orang ngobor di sini, hanya saya sendirian, bos. Aduh, dia petinge konan sing dongol ya, kepiting serni tak apa. Aduh, jangan ke ana sing dongol tak apa, piting sereni apalah, ora apa-apa, cilik mu gede. Rejeki cilik mu gede ya, yang rejek ini ini ya tak terima lah, nona kepitingnya dongol. Tapi durung dongol pitingnya, Bos. Bos, pitingnya gue. Starting shot. Gue, Bos. Layu. Bos, tuh ikan mujair lagi, Bos. Burung apa ya? Ada burung, Bos. Nah, itu lempar lagi, Bos. Ada burung ini. Burung belibis. Ini, Bos. Ada sarangnya. Sarang burung belibis, Bos. Sarang burung belibis.
Belum buka, Pak. Tuh, telurnya masih baru. Ini sekarang bos, tuh kan, kenapa ya? Tuh kan bos, lepas kembali lah. Nah itu ada rajungan, bos. Itu ada rajungan besar. Tuh rajungannya tuh, besar bos. Ah, ada rajungan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rajungan bos. Ada rajungan. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat bos. Dapat. Dapat rajungan besar. Dapat rajungan bos. Dapat rajungan. Tuh. Rajungannya, alhamdulillah, cekik bos. Tuh di sini ada burung belibisnya. Ini ada rajungannya tuh. Tuh, rajungan bos. Rajungan besar. Ada rajungan bos. Alhamdulillah. Nah ini kebetulan saya nggak bawa apa-apa bos. Bawanya ini. Nggak bawa apa-apa saya, bawanya ini. Ayo aku coba masukkan ke sini rajungannya bos. Tuh rajungannya tuh. Coba. Nah ini bos, rajungan. Dapat besar rajungannya tuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wah, masukannya gimana bos? Dapat rajungan ini bos. Dapat rajungan satu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dapat rajungan bos. Besar tuh rajungannya tuh. Rezeki gak kemana ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bosku, kita dapat rajungan satu. Nah ini naruhnya di mana ya? Bosku, di sini tadi ada burung belibis, cuman begitu saya dekat di lokasi sini, burung belibisnya udah terbang. Nah, tadi udah saya periksa, ternyata ada telurnya, bos. Telurnya banyak di sini. Kita akan mau bawa atau gimana ya, saya itu bingung. Soalnya saya seumuran saya kayak gini, belum pernah menemukan telur belibis. Nah, ini baru kali ini saya menemukan telur belibis. Dan rasa telur belibis pun saya belum pernah merasakan, soalnya belum pernah. Nah ini kali ini saya alhamdulillah bisa melihat sarang burung belibis dan ada telurnya. Makanya saya itu bingung mau dibawa atau gimana ini. Ada berapa ini? Tuh, telurnya, bosku, telur burung belibis ini. Ini baru bertelur ini. Ada berapa ya? 1, 2, 4. 4 bosku. 4 5 6 6 6 7 8, ada 8 8 telur bosku. Mau bawa apa atau gimana ya? Bingung.
Tuh sarangnya bosku, lihat. Tuh sarangnya tuh. Tuh sarangnya bos. Tuh. Tuh sarangnya. Burung belibisnya tuh. Tuh sarangnya bos. Tuh. Ada 8 telur. Telur belibis bosku. Ada telur burung 8. Mau dibawa atau gimana ya? Saya juga bingung ini. Kalau diunggah di bawah. Nah, ini lokasinya kayak gini, bosku. Lokasinya kayak gini. Nanti ada orang lain pasti mengambilnya. Tuh. Burung belibisnya tuh, bulunya. Bulunya tuh. Ternyata telur-telurnya itu dibalut oleh bulu-bulu halus burung belibisnya, bos. Nah, itu telur halusnya tuh. Tadi dapat rajungan tuh. Di lokasi burung belibis ada rajungannya juga. Nah, itu bosku. Rajungannya tuh. Ada rajungannya juga di tempat burung belibis bersarang, ada rajungan. Tuh, rajungannya tuh. Ada telurnya. Makanya saya itu bingung. Padahal baru kali ini saya seumur kayak gini bisa melihat sarang burung belibis dan ada telurnya. Kita bawa aja lah. Barangkali nanti kita tetaskan atau gimana di sama mentok. Mudah-mudahan bisa bertelur. Kita akan. Nanti percaya kalau nggak jadi itu. Kasih itu. Masukkan ke tas aja lah. Masukkan ke tas. Udah rokoknya. Masukkan ke tas lah. Sama ininya bulu-bulu halusnya. Oh, kita bawa bosku. Nanti tetaskan sama mentok. Barangkali bisa netas. Tuh. Dua bos. Dua. Dua lagi, berarti empat. Empat, dua-dua. Tadi dua, ini dua lagi, empat. Nah, ini dua lagi, bos. Jadi enam. Aduh, kepitingnya nggak dapat. Dapat rajungan sama burung, telur burung belibis. Delapan. Tuh. Ini delapan. Udah masukkan ke tas. Aduh. Terus ya, kita rapikan lagi, barangkali bisa bertelur lagi burung-burungnya. Terus ya, kita pulang lah, karena sudah dapat burung telur burung belibis sama ini rajungan yang lumayan besar. Mudah-mudahan kita balik ada kepiting lagi, kita bisa tangkap. Oke bosku ya, udah sampai di sini dulu.